Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pagi ni saya nak masak sotong berkas-kas. Masakan ni memang sedap. Okey, bahan-bahannya kita perlukan sotong katak. Ha ni. Sotong katak ni. Oh. Besar ni. Sotong katak seekor. Okey, sekarang ni kita nak proses sotong katak ni. Sotong katak ni lebih kurang 1 kilo lah. Besar juga ni. Sekejap lagi kita akan buang kulit-kulit dia ni semua. Okey, jom kita proses sotong ni. Kita cabut keluar. No. Perut-perut dia. Ni hak hitam ni jangan bagi pecah. Pecah kalau habis lah hitam ni. Dawat dia. Setengah orang dia ada dia makan dawat dia ni. Tapi kalau saya tak mau makan lah. Ni perut dia. Ni, nampak real kan? Dawat ni lah yang setengah orang main telan je. Habis mulut dia hitam. Okey, kita tak tepi. Kita buang gigi dia. Gigi dia. Senang je. Tolak macam ni. Keluarlah gigi dia. Mata dia, mata dia saya tak mau. Mata dia. Buang je mata dia. Okey. Buang tulang dia. Ni tulang belakang dia. Sotong pun ada tulang. Tulang belakang dia. Okey. Kita proses dia. Tarik je. Tarik je kulit dia ni. Ada semua orang dia. Tak buang pun kulit dia. Ikutlah, ikut masing-masing. Jadi macam ni. Terbang. Mincin.
ditanggakan. Buang kulit dia ni. Okay, sekarang ni kita proses dia, kita potong dia. Kita buang ke dalam-dalam dia ni, bersihkan. Cuci bersih-bersih. Buang ke dalam-dalam dia ni. Yang tak berkenaan tu buang. Okay. Buang segala ni dalam perut dia. Perut dia ni dalam plastik. Cuci dia bersih-bersih. Kita potong dia. Belah-belah-belah sikit. Saya kelar-kelar dia sikit sebab isi dia kan tebal. Ikut aktiviti masing-masing. Nak buat sesuatu makanan tu bagi menarik, kita kena ada kreativiti sikit. Sotong ni, nanti kalau kita masak dia akan kecut. Ha, lihat, saya potong macam ni. Bagi jadi macam ni. Buat menarik sikit nanti. Potong jangan bagi putus. Macam ni, nanti rempah-rempah dia bolehlah masuk ke dalam isi dia. Macam ni. Macam ni.
macam ni dia. Kalau tak nak potong macam ni pun tak apa. Ikut suka lah. Eh, ni kepala dia. Okey, bahan-bahan yang hendak digunakan semasa memasak sotong kas-kas ini ialah kas-kas tu sendiri. Kas-kas ni sepaket je. Senggit pun okey dah. Boleh beli dekat kedai mamak. Siapa yang tak kenal kas-kas, senang je. Pergi kedai mamak cakap, kas-kas ada? Dia akan keluarkan kas-kas. Tengok sendirilah bentuk dia macam mana. Okey, jintan kecil. Satu sudu teh. Jintan besar. Satu sudu teh. Lada. Lada hitam. Satu sudu teh. Okey, bahan-bahan ni semua kita kena rendam sebelum kita tumbuk dia. Jom kita rendam yang ni. Okey, sekarang ni sedang rendam. Biar dalam 5 minit. Bagi bahan-bahan ni semua kembang dan senang kita nak tumbuk nanti. Kalau kita tumbuk dia dalam keadaan keras, dia susah nak lumat. Kita rendah 5 minit akan memudahkan kerja untuk menumbuk nanti. Okey, jom kita pergi tengok bahan-bahan yang lain untuk dimasak bersama sotong kas-kas ini. Okey, bahan-bahan yang lain yang kita perlukan dalam masakan hari ini ialah 3 batang serai. Kita akan rinci dia halus-halus bersama dengan lengkuas. Lengkuas ni dalam 1 inci lah. Dalam 1 inci. Yang ni pun akan dirinci halus-halus. Bawang putih 3 ulas. Macam biasa. Bawang merah. Kena banyak sikit. 6 biji bawang merah. Okey, bahan-bahan yang ni semua kita nak kena rincik dan kita nak kena blender. Tapi yang penting kita blender serai dengan lengkuas bagi betul-betul halus. Kemudian baru kita letak bahan-bahan yang lain. Okey. Untuk hiasan dia, nak bagi seri lagi masakan tu, kita perlukan sebiji bawang besar. Sebiji cabai hidup. Sedikit
cili padi. Cili padi ni agak-agak lah. Siapa yang suka makan pedas, bubur lah banyak sikit. Siapa yang tak tahan pedas tu, janganlah bubur banyak. Sebab kita dah guna lada hitam lagi. Ada cili merah lagi, ada cili padi lagi. Siapa yang suka pedas, bubur lebih sikit. Kemudian, ubi kentang 2 biji. Sama juga, siapa yang suka makan ubi kentang, dia nak bubur lebih sikit pun, tak apa. Tak ada masalah. Ikut cita rasa sendiri. Dan yang terakhir, saya guna daun ketumbar. Daun herba ni. Saya suka daun herba ni. Dia boleh bagi selera makan. Siapa yang tak ada selera makannya, cubalah masukkan daun ketumbar ni. Dan dia berubat juga ni. Bagus untuk badan kita juga ni. Herba. Ada setengah orang dia tak makan daun ketumbar sebab bau dia yang kuat. Dia boleh guna daun sup. Okay. Jom kita proses bahan-bahan ni sebelum kita mula memasak. Okay, sekarang ni kita proses bahan-bahan dia pula. Bahan untuk dikisar. Bawang merah. Bawang putih, bawang besar, bawang besar ni kita kena buang kat bahagian bawah dia. Bahagian bawah ni buang, masakan lebih sedap. Okey, jadi macam ni. Cili ni untuk hiasan. Serai. Serai kita rincik halus-halus. Mudahkan kita untuk blender nanti. Masuk mangkuk. Lengkuas. Kita iris sikit supaya memudahkan untuk blender.
Okey. Ubi kentang pun dah siap. Cuci bersih dulu. Cuci bahan-bahan ni. Bagi bersih-bersih dulu. Okey. Siap. Basuh halia dan lengkuas tadi. Sebab kita nak blender. Sikit. Bawang bagi kecil sikit. Kita blender. Ini untuk dikisar. Okey, kita letak tepi dulu. Kemudian kita akan potong ubi. Potong nipis-nipis macam ni. Ubi. Dan bawang besar. Potong bulat. Okey. Bawang besar dah. Sekarang cili. Bawang biji dia. Kita iris.
api. Dan cili padi. Belah je. Tapi sekarang ni daun ketumbar. Wangi. Memang sedap. Daun ketumbar ni. Potong je macam ni. Okay, sekarang ni nak blender. Nak mesin bahan-bahan tadi. Masukkan sedikit air. Kisar bagi serai dan lengkuas tu lumat. Okey, dah siap. Okey, sebelum kita tumbuk, kita kena cuci bersih dulu bahan-bahan ni. Okey, kita guna penapis senang. Senang sikit. Kita tuang je dalam penapis. Sebab kas-kas ni kan halus-halus. Bersih di bawah air. Siap. Dia macam ni. Jom kita pi proses menumbuk pula. Okey, bahan yang ditumbuk dah siap. Kita masukkan ke dalam bahan yang dikisar tadi. Okey, kaulah. Dan masukkan ke sini. Masukkan ke dalam bahan yang dikisar tadi. Okey, bubuh ayak sikit. Kita ambil ayak batu dia. Okay, kita ambil ayak batu dia. Dan kita tuang ke dalam. Jadi macam ni. Kita panaskan kuali dahulu. Tuang sedikit minyak untuk menggoreng ubi kentang.
Okey, minyak dah cukup panas. Kita masukkan ubi kentang yang kita potong tadi. Masukkan ubi kentang saja dulu. Nah, kita goreng sampai dia empuk. Goreng ubi dulu. Tekan tengok masuk atau angkat. Belum lagi, belum masak lagi. Nah. Mak saya big chef. Dia selalu mai tengok. Saya masak macam mana. Dia akan bagi tunjuk aja. Sekarang mata mak dah tak nampak. Jadi saya lah tukang masak untuk dia juga. So big chef cakap, kita tekan tengok kalau ubi tu dah empuk. Angkat je. Tak payah tunggu sampai dia garing. Okey. Dah boleh angkat dah. Kita tutup api sekejap. Dekat dia. Okay, sekarang kita nak memasak. Kita akan masak bahan-bahan yang dikisar dan bahan-bahan yang ditumbuk. Minyak yang kita goreng kentang tadi banyak tu pun cukup dah. Okay. Tuang aja. Tuang, kita masak bagi bau wangi. Rempah-rempah bahan-bahan yang dikisar tadi. Bau wangi. Ambil bau dulu. Wanginya bau rempah-rempah ni. Kita tak perlu guna santan sebab kas-kas ni dia dah lemak-lemak macam santan dah. Okey, sekarang kita nak masukkan sotong. Sotong yang disejak tadi. Kita masukkan saja, terjunkan dia dalam kuali. Terjunkan dia dalam kuali. Okey, kita tak nak bagi dia nampak pucat. Kita masukkan sumbuk kunyit. Sotong ni kita boleh potong ikut saiz lah. Kalau kita nak saiz yang besar-besar sikit, kita potong dia besar-besar sikit. Kalau kita nak kecil sikit, potong je lah kecil-kecil sikit. Kunyit. Satu sudu teh ni. Okey. Kunyit dia bagi seri.
Nampak makanan tu berseri tak pucat. Kita masak. Wow. Kita biar sotong ni masak bagi empuk. Bagi air dia kering sikit. Kita kacau. Lihat tadi saya iris sotong dia macam ni. Dia nampak rempah masuk ke dalam. Rempah-rempah masuk ke celah irisan-irisan yang saya potong-potong macam tadi. Nampak menarik sikit. Tidak, dia nampak lincin je. Bagi dia masak. Kita tunggu bagi dia masak empuk sikit. Okey. Kita kacau sikit. Jika kita nak sedap lagi, kita boleh masukkan sedikit pati santan atau dan sedikit rempah kari ikan. So, dia akan merasa berempah-rempah sikit. Jika tak lah. Kalau tak nak, buat macam ni pun cukup. Okey, kita biar bagi kering sikit air dia. Bagi sotong ni empuk. Kita tutup. Bagi cepat masak. Kita tunggu beberapa minit. Supaya kuah dia kering dan sotong tu masak lebih lembut. Sotong ni dia ada air dia sendiri. Jadi kita kena biar dia kering sikit. Bagi dia masak betul-betul. Biar dia masak lagi. Saiz potongan sotong tu ikut suka kita. Kita nak potong kecil-kecil pun boleh. Nak potong besar-besar sikit macam saya potong tu pun boleh. Ikut kreativiti masing-masing. Dalam masak ni dia kena ada seni dan kreativiti juga untuk menarik selera kita makan. Saya suka buat macam tu. Jadi tak ada masalah untuk saya cipta saiz yang saya nak. Biar dia mendidih dulu. Sebab air sotong tu dah keluar. Dia jadi banyak kuah. Okey, jom kita lihat bagaimana. Wow. Dia semakin pekat. Wanginya. Yummy. Kita masak sikit lagi. Tutup balik.
Bau harumnya. Dah lapar lah. Tak sabar nak makan. Okey, jom kita lihat. Wah. Ambil bau. Wanginya. Okey. Chef Besak minta, Chef Besak request suruh bubur rempah. Ha, dia nak bubur rempah kari ikan. Ha, so kita bubur je lah. Kita tabuk je rempah. Terus macam ni. Mak minta, mak request bubur rempah. So, bubur je rempah. Senang je. Kalau tak nak bubur rempah pun tak apa. Ha. Semua atas kita je. Ha. Kita nak rasa rempah-rempah. Ha. Kita bubur rempah. Okey. Kita masak sikit. Dia agak kering. Okey, dah kita bubur rempah. Kita masukkan daun kari. Daun kari. Masukkan daun kari. Kita biar dia masak sikit lagi. Tutup balik. Okey. Sekarang ni masukkan satu sudu perasa. Dan sedikit garam. Kita kacau. Untuk sekejap kita bagi masak rempah tu. Kita kacau. Okey, kita masak. Kita masukkan ubi tadi. Kita bagi sebati. Bahan masak apa semua. Masukkan saja semua bahan-bahan ni. Bahan-bahan yang kita potong tadi. Kacau. Perlahankan api. Bagi bawang masak sikit. Thank you.
Dah siap. Dah boleh makan dah. Jom kita rasa. Masya Allah, sedapnya. Rugi siapa tak cuba. Sebelum tu jangan lupa ya, subscribe, like, share and view. Okey, inilah hasil masakan saya hari ini. Sotong katak kas-kas. Sedap. Cubalah. Okey. Jangan lupa ya, subscribe, like, view dan share. Sampai jumpa lagi. Bye.